Halo guys, ketemu kembali dengan Gudang Tutorial Otomotif. Jadi ini adalah kendaraan All New Veloz 2013 ya. Kilometernya 99.000. Ini mobilnya matic. Kendalanya tiba-tiba mobil tidak bisa pindah gigi ya pada saat mobil dinyalakan. Ini mobil udah nyala, nggak bisa pindah gigi. Setelah diperiksa, ternyata penyebabnya adalah dari sekring rem ya, atau lampu stop. Karena pada saat kita menginjak rem, di sini ada semacam apa, switch-nya atau saklarnya ya, yang melepas shift lock ini. Jadi otomatis akan bisa kita pindah. Berhubung ini putus, maka tidak berfungsi. Coba kita langsung pasang ya. Ini sekring yang nggak putus. Nah, ini udah saya pasang sekringnya. Coba kita, langsung bisa pindah ya, normal. Jadi masalahnya ada di sekring ini ya, lampu stop putus. Oke, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.